Halo semuanya, balik lagi sama gue Rian, si Silverman berjuang jadi Blackman. Hai. Oke, okay. Ada yang baru guys ya, yaitu box draw terbaru. Tapi tidak ada yang namanya club selection baru, teman-teman. Jadi club selectionnya gak ada, biasanya kan hari Senin ada club selection. Kayak gimana gitu teman-teman, kurang greget gitu. Teman-teman yang belum like, like dulu. Ayo mulai dari like dulu, subscribe dulu. Kemudian follow Instagram gue Trianta, karena tiap hari kita akan ada giveaway di Instagram, teman-teman, ya kan. Kemudian kalian tinggal komentar di bawah gimana cara untuk mendapatkan black ball di box draw kali ini. Bang, gua dapat Messi gini. Komentar di bawah, oke? Okay? Dan sekarang kita akan langsung saja, teman-teman. Di sini ada 1 juta GP, 1,9 juta, hampir 2 juta. Langsung aja brother, kita coba ya, teman-teman. Ada Messi sama Griezmann doang petirnya, teman-teman. Kagak ada black ball petir lain ya. Cuma doang petirnya, dan iconic moment Barcelona seperti kemarin ya, membosankan teman-teman ya, nggak ganti-ganti selama satu minggu tuh bosenin ya. Kita harus menunggu sampai hari Kamis dulu baru ganti lagi. Oke, ini kita langsung aja Messi, Griezmann, apakah kan? Oke, ini Liga Spanyol ya guys. Kalau sampai Messi atau Griezmann sih mantul ya. Waduh, kaki kiri teman-teman, cuma goal ball. Kalau kaki kiri Barcelona nomor 10 sih seneng gua guys. Kita dapat gold ball di rolan pertama. Yang dua silver ball auto release. Tidak ada kesempatan untuk silver ball kita next guys, karena silverman dengan silver ball tidak pernah bersatu guys. Ahai. Kita coba teman-teman, kita coba klik di bagian Varan ya. Gue lagi pengen ke Varan nih. Ini orang jarang banget gue pencet-pencet guys ya. Jarang untuk gue ini gue pakein di trick teman-teman ya. Oke, kita coba, kita tes. Komentar di bawah guys, gimana cara mendapatkan black ball di box draw kali ini? Kalian dapat siapa? Ayo coba share di bawah guys. Oke, ini Liga Spanyol lagi guys. Liga Spanyol, apa itu hitam ini? Waduh. Sekarang kaki kanan gold ball, tadi kaki kiri gold ball. Bajunya sama-sama kuning. Bodoh amat. Ya, sama-sama kuning guys bajunya guys ya. Sama-sama silver ballnya 2 biji tuh, satu gold ball, silver ball 2. Atau kalau mau ngasih black ball 2, gold ball 1. Kalau enggak black ball 1, gold ball 2, atau black ball semua gitu. Jangan yang kayak gini-gini ya. Gua mau tes sekarang di bagian, nah ini Fekir nih, gua jarang nih. Fekir gua mau coba pencet, teman-teman. Fekir gua mau pencet 5 kali guys, sesuai rating 85 kita pencet angka belakangnya guys ya. Belakangnya 5 kita klik 5 kali gitu, brother. Kita tes nih. Apakah brother kita berhasil mendapatkan hitam dengan Fekir? Aduh, ampas guys. Nomor 9, tapi silver ball, bukan dari Real Madrid, cuy. Kalau dari Real Madrid mantap, cuy. Tiga-tiganya silver ball. Wah, kacau sih, guys. Mungkin ini harus nyanyi, guys, kita, guys. Lagu kebangsaan Silverman yang sangat gua jarang nyanyikan, guys. Lagu kebangsaan ke-6. Black ball mana? Black ball mana? Black ball mana? Di mana? Di mana? Datanglah. Oke. Black ball-nya udah gua panggil suruh datang, teman-teman. Kita coba pencet di Diego Costa sekali, di Carvajal sekali, di Arthur sekali, kemudian di Morata sekali. Mantap. Ya, mantap brother, nih semua Liga Spanyol ya. Kalau kalian dapat animasi bukan Liga Spanyol ini berarti bukan black ball. Oke, ini Liga Spanyol nih. Coba Messi. Waduh, kaki kiri Real Madrid. Mantap. Gerget-gerget asik, gerget ahoy. Marshmallow kita dapat, cuy. Uhuy. Mantap, cuy. Kita pencet di bagian back Madrid, si Carvajal dapatnya back Madrid bagian kirinya, LB-nya Marcelo, mantul. Oke, main lah ya Marcelo, teman-teman ya. Main daripada manyun, cuy. Oke, kita dapat Marcelo. Sekarang kita lanjut lagi di sini. Kita coba sekarang di mana ya, guys? Dembele ya. LWF, gua pencet-pencet LWF siapa tahu dapat RWF gitu guys ya. Kita pencet LWF-nya Barcelona, siapa tahu dapat RWF-nya Barcelona, Messi, mantap. Kita pencet 10 kali sesuai dengan nomor punggungnya Lionel Messi, cuy. Kalau ampe dapat Messi, waduh, gokil dah ya. Ya, berarti Messi dengan Dembele itu sama-sama memiliki ini guys ya. Memiliki, lihat nih. Aduh, gua pikir nomor 10 Barcelona, guys. Cuma nomor 10 ampas ya. Nomor 10 Villarreal. Villarreal. Gua ngomong klub itu suka ini, guys ya. Lidahnya ketekuk, terbolak-bolak. Villarreal. Oke. Okay. Messi kita belum dapat juga, guys.
Gue mau pencet Griezmann, gue mau pencet Messi. Gue mau pencet Messi, gue mau pencet Griezmann. Satu lagi gue mau pencet di bagian player Barca juga, De Jong. Oke, pemain muda Barca, De Jong. Oke, apakah De Jong membuat kita mendapatkan Messi, brother? Ayo dong, please dong, Barcelona nomor 10, cuy. Bam! Waduh, kaki kiri lagi, Real Madrid lagi, cuy. Gokil nih, lama-lama gue bisa bikin squad full Madrid nih, guys. Kayak gini, full Black Ball Madrid, cuy. Dari tadi gue dapat kaki kiri dari Madrid, cuma LB. Sekarang dapat kaki kiri dari Madrid lagi, AMF-nya, teman-teman, ya kan? Dapat si Rodriguez, gokil, gokil. Dapat dari Madrid semua gue, guys, ya. Pemain Madrid gue dapat semua ini, guys, lama-lama nih, guys. Lanjut lagi, di sini ada Benzema kan? Benzema enggak ada, guys, ya. Enggak ada, guys. Oke, Toni Kroos. Kita coba dipencet Toni Kroos-nya, teman-teman, 8 kali karena rating dia 88. Kita ambil angka belakangnya 8 kali, cuy. Oke. Apakah Toni Kroos membuat kita mendapatkan Messi atau Griezmann, guys? Ayo kita coba di sini, guys. Apakah Messi atau Griezmann yang akan muncul, cuy? Kalau ampe antara Messi sama Griezmann sih Alex sih Toni Kroos nih. Ya, nomor 21. Nomor 21 yang mantep ya dari AC Milan doang gitu, Ibrakadabra. Selain dari Ibrakadabra kurang mantul gitu nomor 21. Kenapa ngasih yang kurang mantul? Kita coba lah, guys, ya. Kita coba klik di ini nih. Salah satu player yang paling banyak kalian tanyain, Bang, si Felix ada enggak, Bang, stoknya, Bang? Karena Felix ratingnya 84, kita pencet Felix 4 kali aja, guys. Ayo Felix, Felix. Felix, tolong Felix, please. Kasih saya hitam, Felix. Felix. Waduh, mantul. Gokil, Felix. Gini dong, Felix. Ini mantap, guys, ya. Nomor 21 dapat pemain muda Barcelona, ya kan? Dapat De Jong. Wah, Alex ini. Ini, guys. Mantul. Oh, oke. De Jong, guys, ya. Ini salah satu inceran gue juga di sini sih, guys. Sama-sama 21, cuma kalau disuruh milih De Jong atau Ibra, gue pilihnya Ibra, guys. Gak tau kenapa gitu ya. Ibra dari dulu kayak mantul dah. Oke, kita dapat De Jong, guys, ya. Dapat De Jong karena kita pencet Felix, ya. Sama-sama player muda. Felix ini pembawa keberuntungan. Ah, ini, guys. Luka Jovic nih, guys, ya. Salah satu player muda Madrid, ya. Luka Jovic rating 83, gue pencet 3 kali aja. Apakah dengan kita mengklik si Luka Jovic mendapatkan Messi? Kita lihat, cuy. Barcelona 10. Wah, nomor 1 ampas, cuy. Nomor 1 ampas, guys. Kita dapat Pak Eko. Ya, kalau di Indonesia nama dia Pak Eko, guys. Cuma gara-gara tinggal di luar aja jadi Pachecho. Oke. Lanjut lagi, brother. Kita coba di sini, ya. Kita coba di mana, ya? Mantan ini, teman-teman. Cazorla dulu kalau nggak salah pernah black ball dah. Kalau nggak salah dulu tuh Cazorla pernah black ball, guys. Kalau nggak salah, ya, gue inget-inget lupa nih. Di zaman PES beta apa zaman PES 2017 mobile apa 18 mobile, kayaknya Cazorla pernah black ball dah. Gue lupa. Nah, Cazorla ampas kita. Cazorla jahat. Kita tak dapat Cazorla, cuy. Arambari. Kavaria, oke. Masih belum dapat Messi, cuy. Masih belum dapat Messi, guys. Gimana ya? Gue pengen klik nih, coba ya, teman-teman, ya. Kita coba nih, brother, sambil nyanyi lagu kebangsaan keempat, Konami. Mantan Black Ball nih. Bukan, aku enggak pernah Black Ball. Baik hati sekali. Mengapa begini? Ini kudu hitam lagi. Mantap. Aku enggak pernah Black Ball sih, aku. Yang naik ke Black Ball tuh Carvajal naik Black Ball. Varane naik Black Ball. Hitam. Waduh, mantap, orang lompat, cuy, ya. Kita klik Nako, kita dapat kiper dari Real Madrid-nya, Courtois. Mantap. Gokil, udah dapat 4 hitam, guys. Lumayan daripada manyun. Oke, dapat 1 silver ball doang. Mantap. Udah dapat 4 nih, guys, Black Ball nih, guys. Ya, kebanyakan dari Madrid. Marcelo, terus tadi siapa? Courtois, satu lagi si James Rodriguez. Oke, kebanyakan dari Madrid gue, guys. Kebanyakan dari Real Madrid. Oke, dia ini sama nih. Si Vasquez, teman-teman, ya. Vasquez kita coba pencet 3 kali, ya.
pemain Madrid gua pencet A. Apakah dengan gua klik Vasquez dapat player Madrid lagi? Kita lihat nih cuy. Oke, kalau bisa sih jangan Madrid cuy. Barkanya nih nomor 10. Wah, nomor 7 cuy. Nomor 7 tapi ampas guys, bukan dari Juventus karena emang enggak ada sih black ball dari Liga Italia di sini. Aduh guys, gua pengen banget dapat Messi-nya cuy, tapi gagal mulu guys. Gagal mulu cuy. Gagal mulu cuy. Oke, lanjut lagi ya. Kita coba di sini Umtiti. Kita klik 6 kali, rating dia 86, klik 6 kali Umtiti. Apakah dengan mengklik Umtiti kita mendapatkan Lionel Messi? Oke, kita lihat brother. Oke. Ue u a au cing cang wala wala beng beng ue u a au ini kudu Messi. Aduh. Ampas. Ampas. Kita dapat Asenjo. Kapan gue dapat Messinya kalau kayak gini cuy? Enggak dapat-dapat dua kali lagi guys ya. 1,6 juta sisa 1,650 nih. Apakah di sisa akhir-akhir ini kita dapat Messi? Kita coba Casemiro lah guys. Sama Messi kita duetin ya. Yang ujung ke ujung. Messi Casemiro. Casemiro Messi. Messi Casemiro lagi kita balikin lagi. Ayo. Messi Lionel Messi ayo dong. Susah amat sih Barca nomor 10. Coba kalian-kalian komentar di bawah nih. Kalian gimana biar dapat si Messi nih? Waduh kaki kiri sih benar, cuma bukan Barcelona guys ya. Aduh. Kita dapat Lemar. Ini Kubo, aduh gue berat hati merilis Kubo guys. Sebenarnya gue kagak mau ngerilis Kubo, tapi gimana juga ya. Dia adalah Silver Ball cuy ya. Gimana pun Silverman kalau ketemu Silver Ball harus dirilis kecuali itu Kenny Tete dan juga si Wayne Rooney. Dia mereka tidak akan gue rilis. Nah Vidal nih, Vidal. Si rambut ini teman-teman jegrik nih ya. Gue pencet nih Vidal, pencet Vidal. 4 5 6. Oke, Vidal. Apakah Vidal berhasil kita dapatkan ataukah kita mendapatkan rekan setimnya Lionel Messi? Kita lihat guys. Vidal Messi. Waduh. Aduh guys. Aduh gagal lagi cuy. Gimana gue dapat Messinya ya? Susah kali guys dapat Messi. Oke lah guys, itu aja untuk video kali ini. Thanks for watching and see you next time. Bye bye.